Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, kita lanjutkan kajian kita membahas masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kita urut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih mengenal lagi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan pentingnya belajar sejarah. Karena tanpa sejarah orang tidak mungkin memahami Al-Quran. Kalau orang tidak mengenal sejarah, tidak akan memahami Al-Quran. Karena sebagian besar ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya, dan sebab turun itu ada pada sejarah Nabi. Jadi ketika belajar sejarah, artinya kita sudah mulai mukaddimah untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, dengan mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita paham siapa panutan kita, teladan kita. Karena tidak ada manusia terbaik yang ada di kolong langit ini melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling mulia. Kenapa hari ini anak-anak muda kaum muslimin, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, banyak yang terjerumus pada pergaulan bebas, banyak yang gandrung dengan artis-artis dan selebritis, bahkan tokoh-tokoh kafir barat? Itu dikarenakan karena mereka sudah jauh daripada meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya karena tidak belajar sejarah bahwa ada manusia terbaik di kolong langit ini melebihi seluruh manusia. Dialah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang ketiga, mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih bisa lagi beribadah dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara syarat diterimanya amal ibadah itu adalah ittiba, berusaha mencontoh Nabi. Bagaimana orang mencontoh Nabi kalau tidak kenal sejarah? Maka dengan mengenal sejarah, kita bisa melihat bagaimana Nabi solat, bagaimana Nabi puasa, bagaimana Nabi zakat, bagaimana Nabi haji, dan begitu seterusnya, sehingga kita bisa lurus dalam beribadah dan berakidah. Jadi sangat penting belajar sejarah. Makanya Al-Quran sepertiganya bicara sejarah. Quran itu kan terbagi tiga pembagian pembahasannya itu. Sepertiga Al-Quran bicara tentang akidah, sepertiga Al-Quran bicara tentang ahkam, hukum-hukum, dan sepertiganya lagi bicara tentang sejarah, qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan itu thariqah Al-Quran. Baik, kita mulai, kita runtun sejarah ini dari awal. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas daripada sejarah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya kenapa
Di dalam solat ada namanya solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena sejarah Rasul tidak bisa kecuali ada kaitan erat dengan sejarah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi wassalam. Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita akan runtun singkat-singkat saja. Tolong ditulis yang penting-penting nanti karena ada ujiannya. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menikah dengan Siti Sarah, Allah tidak karuniakan anak sama sekali kecuali setelah lahirnya Ismail dari Hajar. Baru setelah kemudian Sarah menghadiahkan budaknya namanya Hajar untuk digauli Ibrahim, maka dari sini Allah takdirkan Ibrahim kemudian memiliki keturunan dari Hajar, yang kemudian Ibrahim memberi nama putranya Ismail. Ini ada dua tokoh, Ibrahim dan juga Ismail. Karena ada hikmah yang Allah kehendaki, maka kemudian Ibrahim pun membawa Ismail dan ibundanya Hajar dari Palestina. Ibrahim itu asalnya dari Irak. Karena di Irak tidak bisa berdakwah, terlalu berat menghadapi Namrud, maka Ibrahim hijrah ke Palestina, ke Syam. Dari sinilah menikah dengan Sarah. Kemudian safar ke Mesir. Pulang dari Mesir dapat budak namanya Hajar. Budak yang dihadiahkan kepada Sarah oleh Raja Mesir, kemudian oleh Sarah dihadiahkan kepada Ibrahim, suaminya. Maka lahirlah Ismail. Lah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail dari Palestina ke mana? Ke Mekah. Ketika itu Mekah masih gurun pasir. Tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada burung, tidak ada air. Betul-betul kering kelontang. Kemudian Ibrahim safar bersama Hajar dan Ismail ke tempat yang kering kelontang. Bahasa Al-Quran, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di situ, di sisi Baitullah. Walaupun belum ada Baitullahnya, karena kelak nanti akan dibangun Baitullah di situ. Berangkatlah satu keluarga, Ibrahim, Hajar dan Ismail ini. Sesampainya di tempat yang dituju, tiba-tiba Ibrahim membiarkan istrinya Hajar dan Ismail di tempat itu, kemudian pulang lagi ke Palestina. Ketika itu Hajar memanggil-manggil Ibrahim agar jangan ditinggal begitu saja. Apalagi tempat itu tidak ada makanan, tempat itu tidak ada rumah, tempat itu tidak ada pohon, tidak ada apapun. Namanya perempuan tentu ada perasaan khawatir, apalagi bawa anak kecil Ismail. Tapi karena ini perintah Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, Ibrahim terpaksa meninggalkan Hajar di Mekah yang ketika itu belum ada apapun. Baru Hajar paham ketika Hajar mengatakan kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Maka Ibrahim tidak menjawab sama sekali, bahkan tidak melihat ke belakang, hanya mengisyaratkan dengan kepalanya. Maka Hajar pun dengan tawakal yang kuat mengatakan, idzan lan yudayyi'unallah. Kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak mungkin
menyia-nyiakan diriku dan Ismail di tempat ini. Lihat bagaimana tawakalnya Hajar kepada Allah, luar biasa, patut ditiru. Kalau sekarang ada terjadi seperti ini, mana mau perempuan diletakkan? Diletakkan di hutan saja tidak mau, apalagi di padang pasir. Berangkatlah Ibrahim sendirian ke Palestina. Sampai di sini cerita Ibrahim. Sekarang kita masuk kepada cerita Hajar dan Ismail. Ketika Hajar dan Ismail berada di padang tandus kering kelontang itu, maka Ibrahim tidak banyak memberikan bekal makanan. Maka Hajar pun ketika melihat kondisi air minum yang hampir habis untuk diminumnya dan putranya Ismail, maka dia berusaha untuk mencari-cari air cadangan. Larilah dia ke Bukit Safa. Kemudian di Bukit Safa tidak mendapatkan air, lari lagi ke Bukit Marwah. Melihat Ismail yang menangis, khawatir dia, sehingga dia bolak-balik lari ke Safa, ke Marwah, ke Safa, ke Marwah, sampai 7 putaran mencari air itu. Dan inilah asal sa'i. Dalam manasik haji atau umrah itu kan ada sa'i namanya. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Lah inilah sejarah sa'i di sini. Di mana Hajar sa'i dari Safa dan Marwah mencari air. Ketika sudah lelah 7 putaran, kan jauh itu. Nanti kalau Allah takdirkan bisa umrah baru tahu bagaimana rasanya sa'i. Lelah letih, apalagi seorang wanita yang kekurangan bekal makanan, tidak punya tenaga. Rupanya Jibril alaihi salatu wassalam turun, kemudian berdiri samping Ismail kecil yang ditinggal oleh ibundanya cari air ke Safa Marwah itu. Akhirnya Jibril pun menghempaskan sayapnya, menendang bumi, tiba-tiba keluar air dari bumi. Inilah sejarah awal munculnya air zam-zam. Jadi air zam-zam itu muncul karena hentakan sayapnya Jibril di sebelah kaki Ismail. Ketika Hajar datang kaget dia. Kenapa? Karena ada air yang memancar di kaki, di sebelah kaki Ismail yang masih bayi. Maka akhirnya kemudian Hajar pun berusaha membendung. Dalam bahasa Arab namanya zam zam. Membendung itu begini, zam zam. Makanya kemudian air itu disebut zam zam. Ya. Sampai sekarang air itu disebut zam zam. Lah, peristiwa ini, peristiwa pertama kali munculnya zam-zam ini setelah terjadi peristiwa besar yang ada di daerah Yaman, di mana hancurnya bendungan yang merupakan rizkinya penduduk Yaman yang disebut dengan Sad Ma'rib namanya. Kebetulan dulu saya belajar di Ma'rib, di Yaman. Di sana ada bendungan namanya Sad Ma'rib. Jadi peristiwa ini setelah terjadi jebolnya bendungan yang ada di Ma'rib. Lah bendungan itu menahan air, dan itulah rizkinya penduduk Yaman itu, air itu, karena Yaman dulu subur pertanian di mana-mana, airnya dari situ. Lah setelah peristiwa jebolnya Sad Ma'rib itu, bendungan Ma'rib, karena kufur nikmatnya penduduk Yaman, maka mengakibatkan korban ribuan jiwa dan bangunan hancur balau gara-gara terhempas banjir dengan hancurnya bendungan Ma'rib itu. Lah dengan musibah besar itulah akhirnya penduduk Yaman, dan penduduk Yaman itu asal Arab. Pokoknya kalau disebut orang Arab pertama ya orang Yaman. Orang mengenal Arab itu Yaman ketika itu. Lah karena akhirnya ladang mereka rusak, sawah mereka rusak, bangunan mereka rusak, ekonomi hancur,
maka kabilah-kabilah kecil dari Yaman itu akhirnya hijrah dari Yaman, seperti kabilah Thaqif, mereka hijrah ke Taif, ada yang hijrah ke Syam, ada yang hijrah ke beberapa daerah di Jazirah Arab, termasuk ada satu kabilah namanya Jurhum. Catat, namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini kabilah yang nyasar ke Mekah dan berjumpa dengan Hajar. Jadi ada satu kabilah, dia hijrah dari Yaman mencari-cari air, mencari-cari perkampungan baru untuk ditempati. Rupanya nyasar pula ke tempat Hajar dan Ismail. Dan ingat, orang-orang Yaman itu akhlaknya baik, dzukhulukin, memiliki akhlak yang baik. Kalau mereka mau, mereka bisa membunuh Hajar dan membunuh Ismail dan merebut air Zamzam. Tapi mereka tidak. Jadi dari kejauhan ada burung, artinya kalau ada burung di atas padang pasir berarti di situ ada air. Maka mendekatlah kabilah Jurhum dari Yaman ini ke tempat yang banyak burung itu. Rupanya di situ ada seorang wanita dan bayi di sampingnya Ismail. Maka kabilah Jurhum ini akhirnya menawarkan diri untuk tinggal di sekitar air itu dengan imbalan dia siap memberikan makanan kepada Ismail dan Hajar dengan syarat mereka mendapatkan air. Dari sinilah rizki Allah yang diberikan kepada Hajar dan Ismail. Hidup dari situ tuh, barter air dengan makanan. Lihat bagaimana Allah memberikan rizki kepada hambanya. Secara logika, apa yang bisa dilakukan Ismail dengan Hajar di sebuah tempat kering kelontang, tandus, tidak ada tanaman, tidak ada apapun di situ. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satu pun binatang yang melata di perut bumi ini kecuali ada rizkinya. Dari situlah rizkinya Hajar dengan Ismail dengan cara barter air dengan makanan. Akhirnya mereka pun bisa hidup layak di situ. Bisa makan, bisa minum. Maka Ismail pun tumbuh besar di lingkungan kabilah Jurhum namanya. Lah Ismail ini bukan orang Arab, dia orang Palestina, lahir di Palestina. Tetapi karena dia bergaul dengan anak-anak dari suku Jurhum, mulailah Ismail belajar bahasa Arab. Karena kecerdasan Ismail akhirnya menguasai bahasa Arab dan paling fasih, melebihi kabilah Jurhum sendiri. Makanya Ismail disebut Arab Musta'rab namanya. Orang yang bukan Arab tetapi menjadi Arab karena fasih berbahasa Arab. Itulah Ismail. Dia bukan Arab, orang Palestina. Tumbuhlah besar Ismail. Setelah kemudian menginjak remaja Ismail ini, Ibrahim pun berkunjung dari Palestina ingin menemui putranya. Sesampainya kemudian Ibrahim di Mekah, dan ketika itu sudah banyak kabilah-kabilah, sudah banyak orang-orang suku Jurhum yang tinggal di situ. Rupanya Allah Subhanahu wa taala uji Ibrahim. Dan ini ujian yang tidak pernah dialami manusia sejak zaman Adam sampai manusia diwafatkan. Semuanya satu dunia. Ujiannya apa? Disuruh menyembelih putranya. Di malam hari dia bermimpi, dalam mimpinya dia sembelih putranya, dan mimpinya seorang Nabi Wahyu. Akhirnya dia memanggil Ismail, dijauhkan dari ibundanya supaya tidak tahu dan tidak mengkhawatirkan. Setelah berdua-duaan, ketika itu Ismail masih remaja, masih kecil, maka Ibrahim mengatakan, "Ya bunai, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi menyembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Karena Ismail memang terdidik dari wanita yang kuat tawakalnya, wanita yang salihah,
Makanya kenapa adik-adik semua mondok di sini itu cita-citanya bukan hanya sekedar ingin cerdas, tapi cita-citanya kalau bisa jadi wanita salehah supaya bisa masuk surga. Akhirnya kemudian dididiknya Ismail di lingkungan akhlak yang baik Hajar. Makanya ketika perintah Allah yang menakutkan itu didengar Ismail, Ismail hanya mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan saja, engkau akan mendapati aku menjadi hamba yang sabar. Ketika hampir disembeli, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala turunkan malaikat membawa kambing dari sorga, dan Allah katakan, wafadainahu bidhibhin azim wataraknahu lil akhirin. Kami ganti Ismail dengan kambing sembelian yang besar, dan itu akan jadi cerita bagi orang-orang setelahnya sampai kepada kita. Makanya kenapa Ibrahim dicintai orang Nasrani, dicintai orang Yahudi, dan dicintai kaum muslimin, dan semua mengaku bahwa Ibrahim nabi-nabi mereka. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim nabi kami, Ismail mengatakan Ibrahim nabi kami, tapi Islam mengatakan makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin musliman hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan nabinya Yahudi. Ibrahim bukan nabinya Nasrani. Ibrahim itu seorang muslim yang hanif, yang lurus, dan tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah kejadian itu, Ibrahim pulang lagi ke Palestina dan berhasil melewati ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ismail berusia 16 tahun, artinya sudah balik, Ibrahim datang lagi dari Palestina ke Mekah. Dari sinilah kemudian turun perintah Allah agar Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Di sinilah cerita permulaan pembangunan Ka'bah. Ya. Lah akhirnya kemudian dibangunlah Ka'bah. Ka'bah itu tidak dibangun dari awal karena sudah ada pondasinya. Karena Ka'bah itu dibangun sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Mana dalilnya? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama, rumah Allah yang dibangun untuk manusia adalah Mekah, dan orang yang pertama kali membangunnya adalah Adam. Adam membangun Ka'bah itu. Karena Adam ketika diturunkan oleh Allah dari sorga ke bumi, ada yang mengatakan bahwa Adam diturunkan di Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, di Jeddah sana Arab. Satu pendapat. Kemudian akhirnya berjumpa dan hidup di Mekah. Lah, setelah kemudian Ibrahim mencari-cari pondasi yang pernah dibangun, karena kan sempat roboh tuh, lama roboh, akhirnya hilang, terkubur tanah pondasinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan Ibrahim untuk mampu menggali pondasi itu dan meninggikannya. Setelah ketemu, maka akhirnya Ibrahim dan Ismail yang ketika itu usianya 16 tahun mulailah membangun Ka'bah sedikit demi sedikit. Makanya Allah mengatakan, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan, bukan membangun karena sudah ada pondasinya, meninggikan Ka'bah. Lah ketika Ka'bah ini dibangun, namanya orang membangunkan capek. Terkadang Ibrahim itu mundur sedikit dari Ka'bah, kemudian diperhatikan Ka'bah itu entah mereng, entah apa, kurang bagus, kurang siku, kurang apa gitu kan. Tukang kan kalau bangun bangunan pasti akan dilihat bangunannya. Dan selalu kalau melihat hasil bangunannya, Ibrahim berdiri di situ. Maka tempat berdiri Ibrahim memandang pembangunan yang sedang dibangun, sekarang disebut maqam Ibrahim namanya.
Makam Ibrahim itu tempat Ibrahim melihat-lihat hasil bangunannya itu, tidak jauh dari Ka'bah. Makam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada makam Ibrahim di situ, dan ini awal cerita makam namanya. Lah ketika kemudian Ibrahim membangun Ka'bah, rupanya kurang bahannya, kurang batunya itu kurang. Maka Ibrahim kemudian memerintahkan Ismail untuk mencari batu. Dicari-cari batu enggak ketemu. Sampai akhirnya berjumpa dengan malaikat yang berbentuk manusia, kemudian mengisyaratkan untuk membawa batu yang sangat putih bersih. Dan suruh dibawa ke bapaknya untuk batu sebagai batu terakhir yang diletakkan di Ka'bah. Ismail tidak tahu bahwa batu itu berasal dari sorga di bawah malaikat. Warnanya putih, bersih. Tapi Ibrahim tahu bahwa itu adalah batu, kan dia seorang nabi, dapat wahyu. Maka Ibrahim pun kemudian meletakkan batu yang sangat putih bersih itu, yang kemudian belakangan disebut Hajar Aswad. Kenapa yang tadinya putih jadi aswad? Kan awalnya putih batu itu, bersih. Sekarang jadi hitam. Maka Nabi memberikan alasan. Dulu batu itu putih bersih, tapi karena kesyirikan yang dilakukan bangsa Arab dan kemaksiatan yang menyebar di bumi, maka batu itu semakin hari semakin menghitam, semakin hari semakin menghitam, maka sudah tidak disebut lagi batu putih, tetapi batu hitam. Dalam bahasa Arab disebut Hajar Aswad. Inilah cerita Hajar Aswad di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kemudian Ka'bah terbangun dan sudah sempurna, maka Allah perintahkan Ibrahim untuk mengajak manusia haji menuju Baitullah Al-Haram. Karena sudah jadi Ka'bahnya, maka diperintahkan oleh Allah untuk berteriak kepada manusia supaya mereka melaksanakan haji. Dan inilah cerita haji pertama. Ibrahim ketika itu bingung apa maksudnya. Manusia itu kan ada di belahan dunia, ada di Syam, ada di Jazirah Arab, ada di mana-mana. Bagaimana ngajak orang haji? Tentu harus safar, memberitahu orang-orang yang ada di jauh sana, kan, nun jauh di sana. Akan tetapi Allah mengatakan, bukan begitu caranya. Cukup kau berteriak di samping Ka'bah, aku yang akan menyampaikan suaramu ke telinga-telinga di seluruh dunia. Dan ini mukjizat Ibrahim, mampu teriakannya bisa didengar satu dunia. Maka Allah berfirman, wa adzin fin nasi, wa adzin, gimana Alif ayatnya, wa adzin, wa adzin fin nasi ya'tika rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin fin nas. Di sini Allah perintahkan supaya adzin fin nas, mengumumkan kepada manusia, bil haji, dengan haji, ya'tuka rijal, maka akan datang orang-orang yang berjalan, wa ala kulli dhamirin ya'tin, dan orang-orang yang berkendaraan, min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia. Maka ketika Ibrahim berteriak kepada seluruh manusia satu dunia untuk haji, maka teriakan Ibrahim masuk ke telinga-telinga manusia, kemudian masuk ke hati manusia. Dari situlah Allah cintakan hati manusia untuk datang ke Ka'bah. Maka ketika itu Ibrahim pun mulai berdakwah di sekitar Ka'bah. Setelah pembangunan Ka'bah, maka Allah takdirkan satu ataupun semua bangsa Arab mengikuti syariat Ibrahim. Tidak ada di zaman Ibrahim orang Arab yang melakukan syirik. Tidak ada satu orang Arab pun, semua mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran Ibrahim. Dan dari situlah sejarah pertama Ka'bah diagungkan. Itulah sejarah pertama kenapa Ka'bah diagungkan itu.
Karena Ibrahim mengajak orang untuk mengagungkan Ka'bah. Maka satu Arab semua mentauhidkan Allah dan mengikuti ajaran Ibrahim, wattabi millata Ibrahim hanifa. Sampai akhirnya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam wafat dan Ismail juga wafat, Ismail menikah dua kali. Istri pertama akhlaknya buruk, kemudian diceraikannya. Istri kedua, dan ini pelajaran bahwa wanita yang buruk akhlak itu tidak disukai, makanya seorang nabi pun menceraikannya. Baru istri keduanya solehah, maka dari keturunan istri kedua Ismail inilah kelak sampai kepada Adnan, Adnan sampai kepada Abdul Manaf, Abdul Manaf sampai kepada Hashim, Hashim sampai kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib sampai kepada Abdullah, dan dari Abdullah lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lah, ketika seluruh orang Arab ini, walaupun Ibrahim sudah meninggal, Ismail sudah meninggal, tapi ajaran tauhid itu tidak hilang di negeri Arab. Sampai akhirnya datang seorang laki-laki yang disabdakan Rasul akan terburai ususnya di neraka, karena dialah orang yang pertama kali merubah agama tauhid menjadi agama berhala. Siapa dia? Amru ibnu Luhai. Catat, Amru ibnu Luhai. Amru ibnu Luhai orang pertama yang merubah agama tauhid di jazirah Arab itu. Namanya Amru ibnu Luhai, kepala dari kabilah Khuza'ah namanya. Ada kabilah Khuza'ah, kabilah besar yang memimpin namanya Amru ibnu Luhai. Dulu Arab dipimpin oleh Jurhum, kabilahnya Ismail, kabilahnya istrinya Ismail, namanya Jurhum. Sampai akhirnya kemudian terjadi perang besar antara kabilah Khuza'ah dengan kabilah Jurhum. Ini perang, banyak orang mati. Allah takdirkan Jurhum kalah, kabilahnya istri Ismail ini kalah, dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Sehingga yang memimpin akhirnya seorang laki-laki namanya Amr ibn Luhai. Tetapi walaupun demikian, Amr ibn Luhai itu orangnya baik, orangnya paling kaya, dermawan, suka ngasih makanan kepada orang haji, mengagungkan Ka'bah, memberi pakaian sendiri kepada Ka'bah, sehingga orang-orang Arab sedikit demi sedikit akhirnya cinta dengan Amr ibn Luhai, termasuk juga Jurhum yang kalah perang itu. Lah, karena Jurhum itu sudah kalah, sebagian mereka hijrah ke beberapa tempat, sebagiannya masih tinggal di Mekah dan menguasai Zamzam. Maka kabilah Khuza'ah ingin menghancurkan betul-betul ekonomi orang-orang Jurhum dengan cara apa? Menimbun Zamzam. Ditimbun Zamzam itu supaya orang-orang Jurhum tidak punya ekonomi dari penjual belian air Zamzam itu. Betul-betul dikubur oleh kabilah Khuza'ah itu. Dari sinilah sejarah hilangnya Ka'bah, hilangnya Zamzam. Kenapa? Karena dikubur oleh kabilah Khuza'ah untuk betul-betul menghancurkan kabilah Jurhum. Maka Arab dikuasai Jurhum ketika itu, karena sudah tidak punya ekonomi lagi, mau jual air sudah tidak ada airnya, Zamzamnya sudah dikubur. Sampai akhirnya setelah betul-betul Khuza'ah berkuasa dipimpin oleh Amr ibn Luhai ini, dan Amr Luhai dengan akhlaknya, dengan kebaikannya, dia mampu merangkul orang-orang, maka dicintailah Amr ibn Luhai ketika itu oleh bangsa Arab. Sampai suatu ketika Amr ibn Luhai ini safar dalam sebuah hajat dari Mekah ke Syam. Ketika sampai di Syam, maka lewatlah di sebuah kabilah namanya Mamalik. Kabilah Mamalik yang ada di Syam. Kabilah Mamalik ini penduduknya penyembah berhala.
penyembah berhala, musyrikun yang ada di Syam itu. Sementara orang Arab itu muwahhidun. Lah Amr bin Luhai ini dan juga bangsa Arab tidak pernah mengenal agama penyembah berhala. Tidak pernah disentuh berhala. Cuman asumsi daripada Amr bin Luhai ini, karena Syam adalah biladul anbiya, negerinya para nabi, banyak ribuan para nabi diutus di Syam, maka dikiranya ajaran penyembah berhala oleh Amr bin Luhai itu adalah ajaran yang hak, ajaran yang benar. Maka mulailah dia belajar menyembah berhala ketika sampai di Syam. Ketika pulang dari Syam, maka dia sudah terpengaruh dengan agamanya para penyembah berhala yang ada di Mamalik di Syam itu. Maka pulanglah Amr ibn Luhai bawa oleh-oleh patung besar namanya Hubal. Patung Hubal. Itulah patung pertama yang dibawa oleh Amr ibn Luhai. Bawa Hubal dia dari Syam menuju Mekah. Sampai di Mekah diletakkan di Kaabah. Dan dia mengajak manusia untuk menyembah berhala. Disinilah pertama kali sejarah orang Arab kembali menyembah berhala. Padahal ratusan tahun mereka mentauhidkan Allah sejak zaman Ibrahim, zaman Ismail dan keturunannya, sampai datangnya Amr bin Luhai. Dia pula orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim di jazirah Arab. Makanya Rasul mengatakan, "Inni ra'aitu Amra ibn Luhayyin finnari yajurru am'aahu." Aku melihat Amr ibn Luhai di neraka terburai ususnya. "Fa innahu awwal man ghayyara dina Ibrahim." Karena dia orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim. Maka setelah kemudian Hubal, dia ke Syam lagi, bawa lagi patung yang lain, bawa lagi patung yang lain. Akhirnya lama-lama patung itu diproduksi oleh penduduk asli sendiri. Maka keluarlah macam-macam patung, dan yang paling besar ada Hubal, ada Manat, ada Uzza, ada Lata. Itu akhirnya patung-patung inilah yang kemudian dikenal di jazirah Arab. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Makanya disebutkan dalam Al-Quran ya, tentang patung-patung ini. Lah setelah kemudian kesyirikan mulai menyebar di jazirah Arab, mulailah kemudian orang Arab itu disukakan belajar perdukunan dari orang-orang Yahudi, belajar ilmu sihir, ilmu ramal gitu ya. Maka menyebarlah banyak perdukunan di jazirah Arab itu. Di zaman itu sudah kesyirikan di mana-mana, perdukunan di mana-mana. Sampai akhirnya dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam, dari Adnan, kemudian Abdi Manab, kemudian Hashim, kemudian Abdul Muttalib. Di sinilah cerita kakeknya Rasulullah sampai kepada Abdul Muttalib. Di masa Abdul Muttalib ini, kita tahu bahwa di Yaman itu ada seorang raja yang berasal dari Ethiopia, namanya Abrahatul Asram. Abrahatul Asram, Abrahah. Kenapa disebut Asram? Karena hidungnya hilang, enggak punya hidung. Karena ditebas pedang hidungnya itu, jadi rata dengan apa namanya muka, maka disebut Asram, orangnya enggak punya hidung. Ya, ya punyalah hidung ya, cuman maksudnya ditebas jadi apa, terlalu pesek gitu ya. Maka disebut Asram. Ya, jadi Abrahah. Lah Abrahah ini sebenarnya dia orang Ethiopia, orang Habasyah. Diutus oleh raja Ethiopia yang namanya Najasyi, tapi bukan Najasyi yang terakhir yang masuk Islam, namanya Ashamah ibn Afjur, bukan Najasyi ini, Najasyi sebelumnya. Ya. Jadi mengutus dua jenderal ketika itu namanya Abrahatul Asram dan Riyad untuk membawa pasukan besar dari Ethiopia menyeberangi lautan dan menghancurkan Yaman di zaman Abdul Muttalib itu.
Kenapa? Karena ketika itu di Yaman banyak orang Nasrani yang ditindas oleh seorang raja zalim namanya Dhunuwas. Jadi ada perkampungan Nasrani di Yaman yang ditindas oleh seorang raja zalim yang masuk Yahudi namanya Dhunuwas. Dhunuwas. Kalau ada seorang raja diawali dengan kalimat Dhu, berarti raja itu dari Yaman, seperti Dzulqarnain dari Yaman. Ya. Lah Dhunuwas ini dia zalim, memaksa orang-orang itu untuk masuk Yahudi, kalau tidak dibunuh. Dibunuh, raja zalim, dia ngaku Tuhan sama dengan Fir'aun sama dengan Namrud. Dan dia punya tukang sihir. Sampai akhirnya ketika dia membantai dengan membakar 20 ribu rakyatnya hanya karena murtad dari tidak mau menyembah dirinya, yang dikenal dalam Al-Quran kisah Ashabul Uhdud. Kutila Ashabul Uhdud An-nari dhatil waqud idhum alaiha ku'ud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Dalam surah Al-Buruj itu ada kisah Ashabul Uhdud. Ini kisah Ashabul Uhdud ini adalah kekejaman raja namanya Dhunuwas karena membakar hidup-hidup rakyatnya yang tidak mau sujud kepada dia dengan cara dibuat parit api, dimasukkan di situ. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan 20 ribu nyawa melayang dan semuanya Nasrani. Nasrani yang masih berpegang dengan syariat Isa, bukan Nasrani seperti sekarang ya, yang menuhankan Isa. Lah sementara Ethiopia itu negara Nasrani terbesar setelah Syam. Makanya ketika kemudian orang Nasrani ditindas di Yaman, marah ini orang-orang Ethiopia ini, ngirim pasukan dipimpin oleh Riyad sebagai kepala pimpinannya dan wakilnya Abrahatul Asram. Diserbulah negeri itu sampai terbunuh Dhunuwas. Akhirnya Yaman dikuasai oleh dua jenderal yang dikirim dari Syam. Pertama namanya Dhunuwas, yang kedua namanya Abrahatul Asram. Lah daerah itu disebut Najran. Daerah itu disebut Najran. Jadi ada daerah Najran, itulah tempat pembakaran yang dilakukan kekejaman oleh Dhunuwas itu, namanya Najran. Diserang Najran, maka dikuasai oleh Dhunuwas dan juga Abrahatul Asram. Lah karena kemudian sudah dikuasai, tidak mungkin ada dua jenderal yang berkuasa. Bersiasatlah Abroha kemudian membunuh Riyad. Jenderal pertamanya dibunuh oleh Abroha supaya dia jadi pemimpin. Dan itu politik siasatnya. Matilah Riyad, dibunuh Abroha. Maka Abroha betul-betul menjadi pemimpin tunggal di negeri Najran Yaman dan menguasai wilayah Yaman. Akhirnya dia jadi rajanya di situ. Sampai pada waktunya, namanya Abroha itu orang Ethiopia, tentu adat istiadatnya beda dengan orang Arab. Abroha ini heran kenapa orang Arab suka ke Mekah, suka haji, suka umrah, mengagungkan Ka'bah, sementara tidak ada tradisi seperti ini di Ethiopia sana. Maka berpikirlah untuk membangun kanisa, gereja termegah saat itu yang terbuat bahan bakunya sebagiannya dari emas. Gereja megah. Tujuannya Abroha supaya gereja itu menjadi pengalih kiblat dari Mekah menuju gereja dia. Ngajak orang Arab, sudah enggak usah ke Mekah lagi, ke gereja ini saja, gitu maksudnya. Tapi Abroha tidak paham keterikatan hati-hati orang Arab dengan Mekah. Kuat sekali, tidak bisa. Gereja sudah jadi pun tidak mau juga orang Arab datang ke gerejanya. Yang ada orang Arab marah. Sampai ada anak muda dari kabilah yang dekat dengan Mekah, jalan kaki dari Mekah ke Son'a hanya untuk buang hajat di gereja itu. Diletakkan kotoran di situ, kemudian dikirim surat bahwa engkau tidak mungkin mengalahkan keagungan Ka'bah. Marahlah Abroha dengan perbuatan anak muda itu. Dan ingat, ini kan Islam belum ada. Kalau Islam tidak boleh ada gereja kemudian berak sembarangan di gereja, tidak boleh.
Ini yang dilakukan orang musyrikun di zaman itu. Maka marah Abroha, dikirimlah pasukan besar dengan tentara gajah. Ada yang mengatakan gajahnya itu cuma 6 ekor, ada yang mengatakan 8 ekor. Tapi karena orang Arab tidak pernah melihat gajah, maka perangnya disebut perang gajah. Berangkat tuh Abroha dari Yaman dengan pasukannya, dengan dia naik satu gajah yang besar yang disebut dengan Mahmud, kemudian berangkat menyerang Mekah, bukan untuk berperang, hanya untuk menghancurkan Ka'bah saja. Tetapi ketika sampai di sebuah tempat namanya Wadin Muhassir, disitulah Allah Subhanahu wa taala azab Abroha, sehingga Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Turun ayat ini mengkisahkan bagaimana Allah mengazab Abrahatul Asram karena kelancangannya. Maka setelah Abroha kemudian mati dan pasukannya, maka kemudian perang itu disebut perang gajah. 50 hari setelah perang ini, maka lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu lahir 50 hari setelah perang gajah. Makanya kalau identitas Rasul yang masyhur dalam sejarah-sejarah, lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, karena lahir 50 hari setelah tragedi perang gajah. Ini diantara sejarah singkat sebagai mukaddimah. Nanti besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.